Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 8 bulan Mei, aku mulai kegiatan aku di rumah pohon yang pertama. Jadi aku masih sendirian dan belum sama babe. Jadi ini kan masih kayak masih ada nuansa-nuansa hari rayanya ya. Jadi aku belum mau mengganggu siapapun untuk mengikuti kegiatan aku. Jadi mungkin nanti aku sama babe pas ketika kita pendakian Gunung Pesagi, jadi pas ekspedisi kita mulai baru aku sama babe pendakian bareng. Jadi sebelumnya aku minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dulu untuk semua penonton Sahabat Garis Petualang yang setia menonton aku. Siapa tahu ada salah-salah kata atau ada salah-salah saat balas komentar atau apa, itu aku minta maaf karena manusia tuh gak luput dari kesalahan kan. Jadi ini kita mulai kegiatannya dari jam berapa tadi, aku berangkat jam 10 kalau gak salah. Terus aku proyeknya hari ini kayaknya mau buka jalannya dulu. Setelah itu aku mau bikin rumah pohon yang di itu pohon besar. Cuman entah ya bakalan bisa atau enggaknya kita lihat aja nanti. Karena hari ini aku mau buka jalannya dulu sama mau bikin apa namanya tangganya. Oke, jadi mungkin proyek hari ini agak sedikit lebih terhambat atau lebih lambat karena aku pakai tripod yang baru. Jadi ini tripod yang besar seukuran sepantaran aku. Ini bisa aku ukur tingginya semana, kecilnya semana. Jadi ini pokoknya lebih besar dari yang biasanya. Kalau biasanya kan kecilnya itu cuma segini, kalau yang itu segini, kalau yang aku pakai ini sekarang segini. Jadi untuk mindah-mindahin kamera karena solo campingnya itu lebih sulit, jadi kemungkinan lebih lama. Jadi kita coba aja, semoga aja lancar. Masih nggak kelihatan jalurnya. Tapi kayaknya dulu tuh aku tuh lewat sini terus ke sono, sama yang dua jalur satunya itu ke sono terus lewatin yang bambu-bambu. Cuman ini karena bekas ditebangin, jadi di sebelah sana itu banyak banget gitu loh kayu yang bekas tebangannya tuh gak diambil, gak digunain, jadi dibiarin tumbang gitu aja dan menghalangi jalan. Dan ini kayaknya aku mau buka jalur yang dari sini gitu deh. Jadi masuk lurus ke sana, entah bisa entah enggak, aku mau coba dulu. Coba-coba aja ya. Nah, jadi ketinggian pohonnya tuh yang ini, pohonnya yang ini, cuman ini udah ada tangga, udah dia ngasih tangga sih, cuman gak tahu siapa tuh. Dan ketinggian pohonnya pun lumayan ya, pokoknya sekiranya itu deh pohonnya. Kita mau liatin jalan yang ini dulu, kesini terus kesana, karena di sini udah ini rumputnya tinggi banget, udah setinggi aku, mungkin sekitaran 100 hampir 200 meteran tingginya. Kita coba deh. Thank you.
buka sarung tangan lagi. Jadi ini udah sampai lokasinya, dan ini adalah penampakan pohonnya kawan-kawan dari dekat. Jadi diameternya sekitar 1 atau 2 meter, jadi dipeluk orang satu tuh udah gak bisa lagi. Kemungkinan orang dua atau orang tiga, karena gede banget sih. Entah ini pohon udah berapa tahun, aku gak ngerti. Dan juga pohonnya menurutku lumayan bagus sih. Pohonnya itu tuh sekitar dari bawah tuh sekitar 5 meter, terus langsung kayak cabangnya banyak banget. Jadi karena cabangnya yang dia kokoh, terus cabangnya itu banyak. Nah, dari cabang yang udah mulai banyak ini kita bisa lingkarin atau bikin lingkaran di situ supaya tempatnya lebih datar lagi. Karena di situ udah datar sih, cuman kalau misalkan memang kayak mau dibikin semua pohon harus kita bikin lebih datar lagi kan. Bagus, terus pemandangan juga keren sih kayaknya. Ini sekitar sepantar bisa sama lantai 2 rombongan yang lama. Tingginya sama. Jadi kita hari ini mau bikin tangganya dulu supaya kita bisa naik atas itu. Karena aku mau nyari bambu dulu ke atas. Entah ada atau enggak bambunya, kita lihat aja dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillah viral. Ayo. Udah naik turun lagi, turun naik lagi ya, sakit. Oke itu, jadi itu sepatu aku. Sengaja gak pakai sepatu karena licin. Jadi ini kalau misalkan dari sini ketinggiannya cuma 5 meter. Cuman kalau misalkan dari sini ini lebih tinggi. Karena ini dari sini sama ke sini tuh rada naik. Lumayan sih. Tuh, cakep banget ya. Ini pemandangannya. Wow, cantik. Cantik banget loh, tuan. Cakep. Nah, ini dari sisi kanannya. Ini lumayan datar sih menurutku nih, ke sini. Tuh ini, tapi ini terlalu besar dan gak ada apa ya namanya? Ranting kecilnya, aduh. Jadi serem, gak pegangan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga viral. Jadi nih, dari sini kemungkinan ini sih dari sini sampai sini tuh dibikin lantai. Dilurusin aja. Terus ini kayak buat naruh hamok gak sih? Sini, cakep kayaknya. Cuman aku masih mikirin, aku harus melawan rasa takut aku terhadap ketinggian. Keren ya, demi Allah ini cakep banget loh. Guys, jadi kita udah selesai pasang bambunya dan kita udah lihat gimana pemandangan dari atas pohon gedenya. Jadi kita udah tahu situasi atas itu kayak gimana, luasnya seberapa, seberapa serem dan seberapa tinggi kalau dari atas. Dan aku mau pulang dulu karena ini udah sore, jadi kita lanjutin kegiatannya besok. Dan semoga aja sih nggak hujan karena kita mau nyoba pasang lantai dasar dulu, lantai bawah di atas. Semoga aja bisa ya dari bawah dulu, karena kan aku sendirian soal camping, jadi lebih ribet ngerekam dari bawah atau atas, kita gak tahu. Jadi kita lanjutin besok sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.